Hari itu ada seorang ustaz kabur, kalau kedai makan jangan pasang orang mengaji. Sebab bila Quran dialunkan, kita hendaklah diam. Soalan saya, boleh ke pasang ruqyah yang pasang di pelak itu, boleh ke? Baik. Dia kata ada ustaz kabur, kalau kedai makan jangan pasang rakaman orang mengaji Quran. Kerana nanti orang yang makan-makan di situ tak dengar pun orang mengaji, duduk makan je. Ha, nak pergi? Okey. Jawabnya, kalau begitu, bukan kedai makan saja, semua tempat-tempat awam jangan pasang. Ha, kalau begitu, tapi sebenarnya ulama' tak larang. Dibolehkan kita pasang rakaman bacaan Al-Quran di tempat-tempat awam. Asalkan tempat itu tidak menunjukkan merendah-rendahkan Al-Quran. Okey? Contoh, nak di pejabat kan awam. Nak kat kaunter dan sebagainya ada mengaji Quran. Nak, jadi orang yang tak ada kerja dia dengar. Orang yang ada kerja menulis, hukumnya boleh. Tetapi jika tidak ada orang yang memperdulikan langsung tentang Quran yang dikumandangkan, lebih baik jangan pasang. Okey, takut jadi disia-siakan bacaannya. Dia gitu. Soalan seterusnya.